Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau unboxing paket. Jadi dia ini paketnya lumayan jauh, bukan lumayan lagi, emang jauh banget. Dia ini datangnya dari Cina. Dia adalah ring light. Sebenarnya aku nggak butuh-butuh amat ring light sih sebenarnya, karena aku tuh kayak yang kalau ngambil video tuh ya udahlah segitu aja gitu, pasrah aja. Cuman pakai cahaya matahari misalnya. Terus sekarang juga ini cuma pakai lampu, itu cuma lampu ruangan aja biasa, nggak pakai lighting yang kayak gimana-gimana. Punya kamera juga settingannya, pokoknya yang langsung otomatis aja gitu. Aku tuh yang nggak bisa ribet buat ngeset-ngeset kayak gitu, nggak ngerti. Jadi beli ring light ini tuh sebenarnya iseng. Kalau misalnya sekarang mah banyak yang bilang aku nih belanja gara-gara karantina diem di rumah gitu kan. Kalau aku mah emang sebenarnya tiap hari emang sehari-hari di rumah kan. Kalau aku sih emang udah lama emang kerjanya dari rumah, aku freelance gitu kan ya. Nah kemarin tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba di home-nya Shopee aku tuh ya muncul si ring light ini. Jadilah aku kepengen lihat-lihat gitu kan. Terus akhirnya aku scroll gitu harga-harganya dan dapatlah ini ring light ini. Dia ini kenapa belinya jauh banget dari Cina, karena Shopee itu kan dia kan sellernya juga banyak yang dari luar negeri, tulisannya tuh luar negeri gitu kan. Nah nggak tahu tuh dikirimnya tuh dari mana, cuman tulisannya luar negeri aja. Cuman aku emang udah beberapa kali beli yang tulisannya luar negeri gitu ya, dia itu alamat kirimnya kan tertera kan di sini di paketnya, tulisannya tuh dari Cina. Nah ini tuh dari Cina, Guangdong, Shenzhen building. Lalalalalala, panjang deh pokoknya, intinya dia dari Cina gitu. Emang sih kalau beli dari sana tuh suka pada lebih murah gitu. Kalau misalnya kita compare barang gitu kan ya, misalnya kita mau beli ring light gitu kan, kan di Shopee itu bisa kita filter kan ya, misalnya dari harga yang termurah sampai ke yang mahal. Nah si ring light ini juga dia masuknya tuh paling atas gitu, bisa dibilang paling murah gitu dibanding yang lain. Emang sih beda-beda dikit lah, beda beberapa ribu doang gitu kan. Juga ini dia gratis ongkir walaupun jauh banget di Cina gitu ya ngirimnya. Terus pengirimannya tuh cepet juga. Jadi aku tuh waktu itu beli tanggal 24 April pagi, terus malamnya tuh udah dikirim sama dia, karena kan kita bisa tracking sendiri kan ya si resinya itu. Terus hari ini tuh tanggal 28 April udah nyampe, jadi lumayan cepet kan 4 hari dari Cina ke sini. Biasanya sih aku waktu dulu pernah juga beli kayak gitu dari Cina, itu biasanya semingguan lah ya. Nah ini cepet banget cuman 4 hari. Tadi tuh datangnya jam sekitaran setengah 7 malam gitu deh. Nah sekarang tuh udah jam 10 malam, anakku udah tidur, jadi aku mau unboxing aja sekarang. Oh iya, karena berhubung sekarang tuh lagi ada COVID-19 gitu ya, aku juga lumayan parnoan kalau misalnya nerima-nerima paket kayak gitu. Aku tuh biasanya kalau misalnya nerima paket, langsung aku cuci bungkusnya nih kayak gini kan, dari kresek gitu ya. Ini tuh aku cuci aja pakai sabun cair sama air, dicuci semua sisi-sisinya 20 detik, sama lah ya kayak kita nyuci tangan. Habis itu baru dibilas pakai air mengalir gitu. Terus juga ini kalau misalnya aku udah selesai unboxing, aku bakal buang semua kemasannya dan bakal aku disinfektan produknya. Oke nih aku gunting. Iya, packingnya cuma gini aja, kresek hitam sama bubble wrap. Terus ini ada kardusnya gitu. Kardusnya juga ini nggak terlalu tebel. Kardus yang biasa aja, nih kayak gini. Ini tuh harganya 150 ribuan, tepatnya tuh 157 ribu 23 rupiah segitu. Ya jadi 150 ribuan lah ya. Ini kayak gini.
Dia ini ada kabelnya. Ini ada tombol power kayak gitu. Ini kayaknya buat dimmer. Ini kayaknya bisa dicolok sama kabel handphone deh ya ini. Terus dia ini buat tripod gitu. Cuman aku nggak beli yang sama tripodnya karena aku punya tripod sendiri. Jadi ya udah aja ini nanti aku pasang di tripod. Ini spare partnya. Ini coba aku pasang ke colokan ya. Ini jadi dia tuh kayak gini kan. Ini bisa dipasang sama colokan handphone. Ini nggak dikasih dari sananya ya. Ini punya aku sendiri. Tuh. Agak keras ya. Ini aku colok. Ini lumayan juga nih kabelnya panjang juga. Kayaknya ada 2 meteran deh ini kabelnya. Wow. Terang amat cuy. Oh my god. Ini jadi terang banget ya. Jadi terang banget nih. After 7 years. Bola mataku jadi ada lingkaran-lingkarannya gak sih? Coba nih ada tanda plus, aku pencet coba. Gak ngaruh apa-apa sih pencetan tanda plusnya. Jadi minus apaan? Oh iya, ini jadi berkurang. Nih. Berkurang lagi. Kalau aku pencet yang tanda minusnya itu yang tadi ya. Kelihatan gak sih ini? Ini aku pencet plus. Pencet plus lagi. Ini terang banget loh ini. Ya, terang banget ini. Minus lagi. Wow, lumayan banget ya ini ya. Coba ini aku pencet yang ini, yang ada gambar apa sih ini? Gambar muter gitu. Oh, jadi warnanya jadi warm. Yang tadi warna putih jadi warna warm. Coba. Azik. Ini jadi putih lagi. Oh, cuma ada 2 pilihan warna, warm sama warna putih. Lumayan banget kan? Lumayan ya? Oke, matiin dulu. Pencet lagi powernya. Ini oke kan? Lumayan loh ini. Oh iya, ini tuh berapa inci ya? Kalau nggak salah, ini tuh 22 cm. Coba ini ada keterangannya nggak ya? Di kardusnya sih nggak banyak keterangan ya. Main ini aja. Lupa. Coba aku baca deh di Shopee-nya. Oh, ini mini tuh 26 cm ukurannya. Lumayan ya, lumayan banget loh ini. Ini sih tulisannya 3 light colors. 1 warm light atau yellow, 2 soft light atau white and yellow mix. Terus yang ketiga adalah white light. Ya gitu, coba lupa deh. Tadi ada berapa warna sih? Satu warna. Oh iya benar, ada 3 warna ini.
Nah, ada tiga. Iya, benar-benar ada tiga. Benar, ada tiga warna. Terus color temperaturnya 3200 sampai 5500 K. Powernya 12 watt. Panjang kabel 2 meter. Oke, jadi ini sesuai sama pesananku. Lumayan banget ya. Oke deh, segitu aja videonya kali ini. Thank you for watching.